Kalau saudara nak tahu panduan bagaimana nak mancing ikan besar atau kecil, Ahok ada rahsia dan caranya yang tersendiri. Ahok, boleh kongsi tak? Selalunya arus laju kalau orang pergi pancing, dia kata kurang ikan. Memang kurang sikit ikan yang kecil. Tapi kalau dapat semua mega-mega. Kalau arus slow, ikan akan lebih banyak. Tapi dah lebih kepada ikan yang kecil sikit. Normally kalau jig, kita akan sini pergi ke perambut. Maksudnya ini hala ke bawah. Okay? Yang berat akan hala ke bawah. Supaya dia laju sampai ke dasar. Yeah. Okay, masa kalau kata ikan tak mau makan, actually kita boleh terbalik. Terbalik. Terbalik masa kita jig. Jig, masa kita taruh balik, dia akan jadi free fall. Masa kita naik, dia macam, dia masa kita tarik naik, dia macam ni. Masa kita turun balik, dia macam ikan yang sudah sakit. Sudah cedera. Mabuk. Jadi itu GT besar nampak, dia cakap laut lah. Ini memang laut dia. Tahu-tahu makan-makan, gigi terkeluar. Walaupun terasa penat telah berulang kali menggarau kekili sambil menghenjut ke penyajik, tapi situasi ini berubah sekelip mata apabila juran terkena mangsanya. Gembira betul kita tengok Ramli yang sejak tadi tak henti gigi membuahkan hasil dengan seekor gerupuk. Itulah, kan dah cakap lah, kalau nak mancing, kita mesti ada perasaan tabah dan sabar. Selepas Ramli, tiba pula belian Samad jurannya disambat ikan gerpuh. Kenapa tu, Mat? Macam susah je nak tarik ikan ni. Sambaran serentak sering berlaku apabila memancing spesimen yang bergerak secara berkumpulan. Ahok pun tak mau kalah. Dia pun dapat ikan yang sama. Abang, tarik bang. Tarik. Alamak. Terlepas pula. Dah bukan rezeki nak buat macam mana kan? Tapi tak apa. Seekor terlepas. Berpuluh ekor ada kat bawah tu. Ketika ini, gerepuh sangat aktif membedal jig. Giliran Bob dan Ahok pula bergasak. Encik Ahok, penat yang tadi tak hilang lagi. Dah nak bertarung lagi. Setiap pemancing perlulah bersiap sedia. Kerana apabila pancing mengena, gerepuh ni dia tak akan menyerah kalah dengan mudah dan akan melawan habis-habisan. Taktik renangan gerepuh yang menjunam ke dasar dan sengaja memberatkan diri banyak memberi masalah kepada pemancing. Tengok saja, saiz ikan yang diperolehi tak adalah besar mana. Tapi tenaganya, hebat. Gerpuh masih ligat menghitam jig walaupun sudah banyak rakan-rakannya ditewaskan. Setiap gerpuh yang dinaikkan, ia perlu diberi proses pemulihan agar kembali segar sebelum dilepaskan ke laut. Bagi pemancing yang beretika, setiap ikan yang dinaikkan perlulah dilepaskan agar jenis ikan seperti gerpuh ini takkan pupus atau semakin berkurangan. Dah dilepaskan seko lagi dapat ditewaskan.
berselang-seli. Ha, macam tengah tunggu giliran pula. Wah, rupanya Tia, dari tadi asyik tengok rakan lain berlawan dengan gerepoh. Kini tiba masanya dia bergasak. Sedar tak sedar, dah separuh hari berlalu. Penat bergasak dengan ikan gerepoh ni. Mancing-mancing juga dara, perut pun perlu diisi. Dalam keadaan letih-letih macam ni saudara, makanan yang ringkas pun jadi sedap. Bukan tu saja, malah ada yang siap tambah sampai 2 mangkuk sup. Lagipun, Ahok yang masak. Dia ni tukang masak bertauliah dan pandai mencari menu yang ringkas, tapi rasanya puh meletup. Pemburuan gerupuh dengan Jim dihentikan sementara sebelum bersambung esok pagi.